3 pelaku penembakan 2 anggota PJR Polda Jawa Barat, Aibtu Dodon Kusdianto dan Aibtu Widi Harjana di Tol Kanci Pejagan Cirebon. 2 di antara pelaku telah teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Pelaku diduga berinisial RS, warga Harjamukti Cirebon, dan IA, warga Kabupaten Majalengka. IA bersama istrinya usai menikah mengontrak toko di Kecamatan Talaga untuk berjualan pakaian. Setelah habis kontrak, berdomisili bersama orang tuanya di Desa Sunia, Banjaran. Diketahui istrinya, IA berdagang pakaian di Pasar Malam Cirebon. Namun tak disangka Minggu malam Senin kedatangan aparat kepolisian yang menggeledah kediaman orang tuanya dan kakaknya yang tidak jauh dari rumah tinggalnya. Leni Anggraini, istri terduga, dan perangkat desa dipanggil aparat kepolisian Polres Majalengka dan berhasil diamankan 3 ponsel, laptop, dan 1 kendaraan roda 2 jenis Honda Beat. Suka bergaul nggak? Ya, suka gitu. So, sini-sini, enggak. Itu sudah berapa lama tinggal di sini? Kira-kira 2 tahunan lah. 2 tahun, nikah dengan Leni ini? Leni, dari penggerebekan kemarin. Perkiraan jam berapa penggerebekan kemarin? Kira-kira jam 9. 9 malam? Iya. Kaget semua di sini. Warga? Iya. Gak tahu sama sekali, langsung aja ada polisi di sini banyak. Perkiraan polisi berapa orang yang datang? Gak tahu ya, banyak. Yang saya tahu Pak, yang terlibat itu adalah seorang pendatang. Itu seorang dari sini, yang di sini kan cuma rumah bagi mertuanya gitu Pak. Iya. Itu diperkirakan udah berapa lama tinggal di sini? Belum lama Pak, kan soalnya kan kontrak di Talaga gitu Pak. Baru. Ini profesi terduga ini sebagai apa Pak? Yang saya tahu suka jualan gitu di Talaga Pak. Jualan, dagang pakaian? Iya, dagang pakaian. Terus sebagai pendatang bergaul dengan masyarakat gimana Pak? Iya, nggak bergaul Pak gitu kan, soalnya dia kan tinggalnya di Talaga kontrak Pak. Jadi selama tinggal di sini dengan warga mungkin tertutup ya? Ya tertutup Pak. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.